Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinkin dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 13 dengan saya sendiri David Septiandi dan rekan saya Siti Nur Laila. Kali ini akan memaparkan tugas yang sudah kami kerjakan yaitu mengenai kontinental filosofi komunikasi. Baik. Bagian pertama yaitu target komunikasi dalam perubahan fungsi dan perilaku psikologis manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa adalah suatu sistem yang terorganisasi secara budaya yang harus dipelajari dari orang tua dan dalam keluarga untuk memperoleh jalan masuk dalam kehidupan sosial. Maka proses itu tidak berjalan secara langsung dan pasti terdapat akibatnya. Sekarang ini, pentingnya pemahaman atas fungsi metakomunikasi bahasa hendaknya tidak dianggap sepele. Karena komunikasi sebagai transportasi gagasan, penciptaan makna, dan sebagainya secara normal adalah bahasa yang mengkomunikasikan secara jalan terbuka pada kehidupan psikis seseorang. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kebahagiaan hidup kita sebagai manusia. Menurut Janssen 1981, ada beberapa peran komunikasi dalam menciptakan kebahagiaan. Komunikasi antar pribadi dapat mengembangkan intelektual, sastra sosial, ketergantungan kita terhadap manusia, terhadap orang lain sejak bayi sampai dewasa dengan mengikuti pola yang ada, mulai dari komunikasi dengan orang tua hingga lingkungan sekitar dan berkembang menuju lingkungan yang lebih luas. Bersama proses komunikasi tersebut, perkembangan intelektual dan sosial kita juga berkembang. Itu ditentukan dengan kualitas komunikasi yang kita dapatkan saat berproses. Kesehatan mental manusia juga diperlukan dari kualitas komunikasi atau hubungan antar pribadi manusia, terlebih lagi untuk orang signifikan dalam hidup seseorang. Pembahasan. Bahasa merupakan hal yang relatif, tidak sepenuhnya dijamin, pasti atau stabil. Menurut perspektif dari Jacob Lacan, bahasa merupakan hal yang tidak pasti, tidak dapat dikatakan secara keseluruhan dalam percakapan sadar. Oleh karena itu, meski komunikasi mungkin terjadi, tetapi tidak sepenuhnya memiliki arti yang dijamin secara pasti. Ketidakpastian tersebutlah yang membantu memperdalam pemahaman kita terhadap komunikasi sebagai suatu kemungkinan, bukan hasil yang dijamin dari ekspresi manusia. Brinjey Chang menyebut subjektivis metafisikal tesis, yaitu teori komunikasi modern di mana subjek dari pembicara diubah dan komunikasi muncul sebagai tantangan dan sarana untuk melampaui privasi batin dan kesendirian pribadi. Sudut pandang humanis teoritis mengenai komunikasi tidaklah asing. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa komunikasi berdampingan dengan ekspresi komunikasi bersifat satu arah, bahwa komunikasi berdampingan dengan ekspresi merupakan komunikasi yang dapat diubah menjadi pesan. Komunikasi setara dengan pemahaman, komunikasi juga bukan tentang berhasil atau tidaknya dan sebagainya. Fungsi komunikasi, fungsi bahasa, maaf. Yang pertama itu adalah komunikatif. Struktural berbeda antara kedua fungsi ini diperlihatkan pada situasi bahasa sebagai sarana transportasi dan pertukaran informasi. Dalam pengertian ini, fungsi komunikatif sebagai alat penyediaan, pengirim, perkodean, penginformasi dari tingkat linear rendah hingga tingkat tinggi yang rumit. Representasi sebagai jaringan dari simbol batas yang diatur oleh rekursif aturan yang menentukan hubungan simbol dengan satu dan yang lainnya, serta artinya. Metakomunikasi sebagai kehadiran makna, kata, atau kalimat di luar dari makna yang dimaksud, atau perbedaan arti dapat terjadi dalam artikulasi, inskripsi, atau mungkin pengalaman pengguna kata asing. Dalam konteks wawancara psikoanalisis,
Komunikasi didefinisikan sebagai hasil pertukaran seseorang mengenai dampak dan dari bahasa pada sejarah emosional. Dan dalam upaya mengasah keterampilannya dalam berbicara mengenai masalah emosional, agar komunikasi dapat dikatakan berhasil dan bukannya merasa tidak mampu menyelesaikan penyebab permasalahannya. Repetitif bacaan bukan hal yang harus dilewati seolah-olah itu adalah penghalang, tetapi sebagai pembuka untuk memeriksa peran yang dimainkan oleh bahasa dan komunikasi dalam pertukaran diri. Dalam pertukaran psikoanalisis komunikatif struktural dan fungsi komunikasi bahasa bersama-sama memainkan peran. Dalam sastra, bahasa merupakan simbol dari psikologis. Bahasa sastra memiliki makna psikis yang mendalam. Teori psikoanalisis oleh Freud mengungkapkan berbagai gejala psikologis di balik permasalahan bahasa. Dalam bahasa disajikan unsur-unsur berupa bagaimana para tokoh, gaya bahasa, serta latar yang lainnya yang dimaksud bahasa sebagai arti yang khas. Tentang tantangan bagi seseorang dan psikoanalisis adalah memahami sistem kepercayaan, prinsip, dan nilai yang membentuk hubungan seseorang. Dan psikoanalisis adalah memahami sistem kepercayaan, prinsip, dan nilai membentuk hubungan seseorang dengan orang lainnya. Membentuk tindakannya, persepsi diri, dan pola komunikasi. Untuk memenuhi psikoanalisis perlu memiliki kemampuan untuk membantu mengartikulasikan dan mengatur emosi seseorang dengan cara membicarakannya. Penyaringan dan praktik pembicaraan emosi seseorang sangat diperlukan karena segala yang diucapkan atau dikatakan dalam satu konteks itu tidak selalu sama dengan apa yang dimaksud. Misalnya, menghindari perbedaan makna terhadap satu kenyataan. Makna yang dimaksudkan oleh pembicara melalui pemikiran kata yang digabungkan menjadi kalimat mungkin memiliki perbedaan kata dan arti kalimat yang disampaikan atau cara pengutarannya. Metafora, sarkasme, dan humor digunakan untuk menghindari topik-topik sensitif, contohnya untuk mengisyaratkan hal-hal yang tidak langsung. Pengulangan kata, nama tiruan atau pelesetan, jika dalam pembicaraan semuanya seringkali tidak disadari oleh si pembicara. Dan mungkin penyampaian suatu yang di luar atau berbeda dengan maksud dari si pembicara. Psikoanalisis saat ini tidak saja mengambil peran sebagai pengamat, melainkan juga sebagai tempat pengobatan yang ditempuh melalui saling berbagi experience antara analisis dan seseorang dalam jangka waktu panjang sehingga membangun kepercayaan hingga ikatan batin serta timbal balik dari dialog yang bermakna. Terdapat tiga wawasan dari psikoanalisis dalam bahasa yang berkaitan dan relevan dengan filsafat komunikasi kontinental kontemporer yang telah dibahas, yaitu yang pertama adalah wacana, merupakan hal yang lain. Nilai-nilai kepercayaan dan sikap yang berlaku dari suatu budaya beredar dari sistem mendalam kata-kata bergerak tubuh serta gambar dan kode yang datang pada kita dari orang lain, menggabungkan kata ke dalam pola sosial yang yaitu komunitas, beranggotakan dalam komunitas mengharuskan seseorang menemukan dirinya dalam bahasa, yang berarti menemukan diri sendiri, berbicara dengan orang lain, terdapat menjadi pengalaman baginya. Kedua, pengalaman diri sendiri adalah sama dengan orang lain. Dalam komunikasi, seseorang berbagi antara perwujudan pengalaman dengan makna dari citra diri seseorang tersebut. Bagi psikoanalisis sajanya, citra diri merupakan imajiner dan simbolis dari persepsi orang lain terhadap diri. Ketiga, komunikasi tidak pernah memiliki pesan yang tersampaikan dengan makna yang pasti. Bagian kedua yaitu larangan bahasa dan hukum komunikasi. Dilihat dari pengamatan psikoanalisis acaranya, pada konsepsi modern tentang psikologi, komunikasi menjelaskan bahwa filosofi sebagai sebagian dalam perjuangan pemikiran komunikasi modern tentang tanggapan mengenai komunikasi manusia tidak dapat terjadi. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sesudah dijelaskan mengapa komunikasi antar manusia tidak pasti dan stabil. Hal tersebut menjelaskan bahwa bahasa merupakan sumber daya yang umum bagi manusia.
sebagaimana beberapa kata yang digunakan dapat membawa makna yang berbeda. Pengertian dari hukum dan bahasa di sini pada masalah antologi bukan mengenai yang benar dan yang salah, tetapi mengenai moralitas dan etika. Bahasa merupakan kondisi ontologis dasar pada manusia, baik didefinisikan, diberdayakan, maupun dibimbing di dalamnya. Otoritas dari bahasa dalam komunikasi manusia tidak bisa diterabaikan dari filsafat komunikasi. Pernyataan mengenai otoritas bahasa telah lama diutarakan oleh berbagai ahli teori komunikasi manusia. Salah satunya dari aksioma klasik psikoterapi Vygotsky, tidak ada yang tidak berkomunikasi, mengenai penelitian perilaku pada 1960-an. Yang masih bertahan hingga pemikiran modern, baik akademik maupun non-akademik, tentang komunikasi manusia. Emil Bernfenister mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak menjadi makhluk tidak berkomunikasi. Dari sudut pandang bahasa, pada kondisi ontologis dasar kita dapat melihat bahwa manusia dapat dipahami. Bahasa dapat dipandang sama dengan hukum. Dilihat dari filsafat Nancy Giorgio Agamben berpendapat lebih lanjut bahwa dalam bahasa harus dipendapat terdapat larangan baik dari atas belas kasihan atau kehendak diri sendiri secara bebas. Menjadi terbuka untuk semua. Teori komunikasi modern dapat merujuk pada tempat atau fokus keputusan sebagai batas tempat. Anthony Wilden berpendapat bahwa kita harus berbicara mengenai batas sebagai penanda aturan komunikasi atau elemen. Atau agen sebagai penanda aturan. Batas merupakan penanda atau dasar signifikasi batas membagi. Penanda bukanlah hal tanda dalam arti sebenarnya, melainkan pengecualian mengenai apapun yang ada di dalam atau di luar konteks. Menurut Agamben, ini disebut keadaan pengecualian dalam konteks batas. Dengan kata lain, logika pengecualian berfungsi sebagai hubungan dari dalam keluar, hubungan yang seperti konsep batas tidak sepenuhnya dalam konteks yang dilandasi, tetapi batas yang diperlukan. Konsep Agamben tentang pengecualian dapat membantu dengan melakukan pengkajian filosofi untuk mengetahui perbedaan yang sangat besar antara komunikasi dan non-komunikasi. Perbedaan antara komunikasi dengan non-komunikasi dapat dilihat dari berbagai bagian dalam atau bagian luar komunikasi. Menurut perspektif Common, mengenai pemahaman teori komunikasi modern, bagian dalam dapat didefinisikan sebagai interaksi pertukaran informasi dan pengetahuan dengan sarana berbicara, menulis, dan sebagainya, dengan tujuan belajar serta menginformasikan berbagai hal. Sedangkan bagian luar merupakan kebalikannya, yaitu kesendirian, keheningan, informasi yang salah, ocehan, omong kosong, dan sebagainya, yang disebut sebagai non-komunikasi. Komunikasi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dari perspektif karena berhubungan dengan bahasa. Tidak dapat dihindari sebagai makhluk yang berbicara atau berkomunikasi. Menurut Agamben, bahasa merupakan definisi manusia. Tidak hanya sejajar, tetapi juga berdampingan dengan hukum. Struktur hukum menurutnya didasarkan pada struktur bahasa. Hubungan manusia dengan bahasa sama dengan hukum. Agamben mengatakan bahwa bahasa menahan manusia dalam larangan sejauh manusia sebagai makhluk yang berkomunikasi tanpa sadar. Subjek berkomunikasi sendiri, bahasa sebagai penguasa menawarkan ketentuan ini. Subjek di sini merupakan manusia. Pengabaian terhadap bahasa tidak hanya berarti memilih untuk menyerah pada perintah atau hukumnya, membuat manusia tidak dapat memiliki pilihan. Menjadi manusia berarti secara analogis berwajiban menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam sebagaimana mestinya. Berdasarkan penemuan fisiologis Agamben, terdapat tiga tradisi, yaitu yang pertama, teori psikoanalitik, penawaran perspektif tentang bagaimana manusia tunduk terhadap hukum bahasa.
Yang kedua, dalam penelitian ini sebagai interaksi simbolik, terutama dalam fase sosiologi, sosiologi klasiknya mengajarkan bahwa seseorang tidak hanya melihat atau membayangkan diri sendiri, tidak hanya berbeda, tetapi juga melihat diri sebagai orang lain. Ekspresi mereka bukan hanya sebagai objek atau orang lain, tapi juga sebagai diri mereka sendiri. Yang ketiga itu menjelaskan bagaimana seseorang membimbing dalam berkomunikasi melalui proses di mana kesadaran manusia berkembang dengan cara memperhatikan dirinya sendiri sebagai proses. Yang ketiga, ekpos itu mendefinisikan imunitas sebagai respons protektif dalam menghadapi risiko dan apa yang merupakan risiko atau ancaman yang memprovokasi respon imunitas. Ia berpendapat hal itu adalah pelanggaran atau pelanggaran perbatasan. Ekpos itu mengatakan asal mula pemikiran komunitas dengan wacana modern tentang imunitas yaitu perlindungan batas-batas identitas melalui cara yang sangat mengancam mereka. Alih-alih mendekati imunitas dan komunitas sebagai hal yang sangat bertentangan, ekspos itu malah menawarkan penjelasan tentang bagaimana ide-ide ini bertepatan dan tumpang tindih. Ekspos itu menawarkan perspektif tentang manfaat praktis politik, etika, dan manfaat eksistensial dan pemikiran tentang komunikasi manusia sebagai ancaman dan perlindungan, yaitu komunikasi dan sebagai identitas. Alih filosofi eksposito yang berorientasinya benar-benar dekonstruktif dapat diringkas dengan apa yang disebut antinomi komunitas, itu bahwa ada komunitas dan tidak dapat diwujudkan di satu sisi. Mengatakan bahwa ada komunitas berarti bahwa komunitas itu terus-menerus hadir. Karena keberadaan pada dasarnya adalah koeksistensi atau bahwa eksistensi adalah konsistensi sisi lain dan cara paradoks komunitas tidak dapat diwujudkan. Ekspos itu mengatakan komunitas bukanlah substansi atau lebih seperti ambang batas kesatuan sosial yang diartikulasikan yang kita bagi karena pemisahan setiap pribadi manusia dari batas identitasnya dengan mengekspos satu sama lain. Komunitas bukanlah sesuatu yang melainkan bukan apa-apa. Mengatakan bahwa komunitas bukanlah sesuatu, bahwa komunitas itu adalah entitas dan karena itu tidak mungkin disadari karena kita sudah memiliki kesamaan. Bukan berarti menyangkal pentingnya atau perlunya apa yang biasanya muncul di benak setiap kali setelah komunitas diucapkan. Ada komunitas dan komunitas dapat dibayangkan dan dibangun. Konsekuensi utama gagasan komunitas. Komunitas gagal melindungi individu dalam masa individu yang tidak dibedakan yang hidup bersama. Ada kemungkinan konflik, ancaman, atau ketakutan akan potensi kekerasan, dan untuk alasan itu ada kebutuhan atau perlindungan. Konsekuensi kedua dari komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari yang pertama adalah bahwa upaya yang diwujudkan komunitas dengan mengatasi kekurangannya, perlindungan dapat keadaan masa yang tidak berdiferensiasi. Untuk menyadari apa yang sudah ada, yang membuat menyadari ini secara logis tidak mungkin sebenarnya dapat mengancam anggota. Paradigma ini berpedoman pada teori imunisasi dan praktik pemanfaatan ancaman potensial terhadap suatu sistem tubuh untuk melindungi mereka. Contoh dasarnya adalah praktik vaksin penyuntikan sejumlah kecil virus penyebab penyakit untuk merangsang produksi alami antibodi pelindungan tubuh manusia. Kekuasaan untuk membentuk dan memelihara ketertiban yang diberikan oleh anggota masyarakat kepada suatu kekuasaan.
Contoh dari pemikiran imuniter dalam filsafat politik modern adalah teori kontrak sosial. Teori ini mengatakan bahwa manusia mengakui di dalam dirinya sendiri kekuatan kekerasan untuk menyakiti dan disakiti orang lain. Oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk memelihara kehidupan seseorang, mencegah masyarakat larut ke dalam keadaan konflik yang mengancam sebuah kontrak harus ditetapkan di mana kekuasaan yang membentuk dan memelihara ketertiban diberikan oleh anggota masyarakat kepada suatu kekuasaan yang berdaulat. Setiap orang tidak dapat mengklaim properti yang sama seperti karena apapun yang memiliki yang menjadi milik semua atau yang umum bukan milik siapapun. Hukum melakukan fungsi imunitas vital. Bonus dapat didefinisikan sebagai hadiah dan hutang ini sekaligus merujuk pada karunia keberadaan manusia yaitu hidup dan kebebasan yang datang dengan karunia seperti itu. Kita dilahirkan bebas, kita hidup. Namun karena kebebasan hidup adalah hadiah yang diberikan kepada semua dan tidak hanya untuk beberapa itu harus dibagikan. Bonus mengacu pada hutang dalam dua pengertian. Sebagai keajaiban, bonus mengacu pada harapan dasar untuk memberikan kembali sebagai imbalan atas karunia kehidupan individu harus menyerahkan sebagian dari kebebasan agar orang lain dapat menikmati kebebasannya juga. Sebagai kekurangan, mengacu pada struktur hutang komunitas manusia dapat keadilan asli yang tidak diferensiasi. Bonus mengacu pada tidak adanya mekanisme nyata ataupun yang memiliki komunitas manusia selain kewajiban pribadi yang pengalamannya telah direpresentasikan dalam filsafat modern sebagai rasa bersalah. Oed mengidentifikasikan dua pengertian utama komunikasi. Afinitas atau asosiasi dan penyampaian atau transfer meskipun kedua pengertian utama ini terjalin dan sulit dibedakan satu sama lain, keduanya masuk akal. Kehidupan seseorang adalah koesintensi saling ketergantungan satu dengan yang lainnya dan tanahannya tidak memiliki identitas sepenuhnya. Tertutup Munus memaparkan kita masing-masing untuk berhubungan dengan yang lain dan penularan oleh yang lain. Karena tidak ada identitas yang murni, melainkan dibentuk secara ontologis oleh kehadiran orang lain yang mencemari. Dengan ini, kita dapat mendefinisikan komunikasi sebagai kontak dan dengan demikian mengekspos penularan dari satu ke dengan yang lain. Berhubungan saling keterpaparan yang satu dengan yang lain, komunikasi adalah konstituen dasar dari perbedaan subjektif kita. Munus menunjukkan kepada kita bahwa identitas tidak benar-benar terpisah sejak awal karena mereka sudah dikaitkan oleh kekurangan yang sama. Semua identitas bersifat parsial karena kehadiran identitas lain. Berkenaan dengan identitas manusia ini bukan untuk mengatakan bahwa setiap orang adalah sama dan bahwa tidak ada perbedaan interpersonal. Sebaliknya, itu berarti bahwa tidak ada identitas individu yang lengkap, murni dan sepenuhnya tertutup dalam dirinya sendiri. Kekurangan yang dimiliki manusia membuat ya, kita sama, itu menempatkan kita dalam komunitas. Ada tiga sens komunikasi. Komunikasi manusia sebagai kontaminasi mendasari hubungan kontak yang menimbulkan komunikasi sebagai perlindungan serta komunikasi sebagai ancaman potensial. Komunikasi sebagai ancaman dan perlindungan komunikasi sebagai ancaman dapat dipahami secara luas sebagai konsekuensi dari keterbukaan manusia satu dengan lain serta pengambaian mereka terhadap bahasa dan ketidakmungkinan komunikasi. Ancaman komunikasi manusia juga dapat dicirikan dalam istilah teori komunikasi dasar sebagai tidak hanya tujuan tetapi juga hasil. Tetapi noise dan omong kosong daripada penjelasan, kebingungan daripada pemahaman,
kelipan makna sebagai lawan dari penegakannya, dan ketidaksepakatan sebagai perlindungan. Kita segera menemukan paradoks apa yang dilindungi oleh komunikasi. Jawabannya adalah ia melindungi terhadap diri sendiri. Komunikasi melindungi dari ancaman, komunikasi sensitif dengan cara komunikasi. Komunikasi sebagai perlindungan juga dapat diartikan sebagai tindakan dan sarana menegakkan dan memelihara ketertiban yang berlaku, memperbaiki perdasahan makna, meningkatkan pemahaman, tindakan efektif, dan sebagainya. Dalam keadaan tumpang tindih yang baru saja dijelaskan, apa yang dapat muncul dengan kekuatan komunikasi manusia untuk melindungi potensi perlindungan yang berlebihan, kebalikan dari fungsi imunisasi. Terlalu banyak perlindungan imunisasi dari komunikasi dapat terjadi secara tidak wajar, misalnya dengan referensi rutin yang meremehkan akal sehat atau tanpa adanya waktu untuk dialog dan perdebatan dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Melindungi komunikasi manusia secara berlebihan melalui pembatasan imunisasi apa yang dikomunikasikan sebagai mana, kapan, dan oleh siapa penghambat manfaat pembukaannya, dan dengan demikian menimbulkan ancaman protektif terhadap kesehatan dan vitalitas masyarakat. Bagian keempat, Body as Index. Lebih dari 5 miliar tubuh manusia segera menjadi 8 miliar. Apa ruangan yang dibuka antara 8 miliar tubuh dan di dalam masing-masing? Di ruangan mana mereka saling menyentuh dan menyimpang dari satu dengan yang lain? 16 miliar mata, 80 miliar jari, melihat apa, menyentuh apa, dan jika itu hanya kemungkinan kita menciptakan untuk merayakan jumlah mereka. Korpus menawarkan pada satu tingkat kritik terpelajar terhadap alasan Barat mengambil berbagai titik keberangkatan analitiknya. Ini adalah tubuhku. Ditunjukkan kepada korpus adalah topik filosofis kontinental terhadap keberadaan dan ketidakberdayaan ada dan tidak adanya identitas perbedaan dan perubahan yang ditimbulkan oleh ini adalah dalam rasa ritual itu yang di sisi di satu sisi. Masih mengatakan penampilan tubuh yang tepat membuatnya hadir saat disentuh. Namun di sisi lain, tubuh yang dipamerkan adalah benda asing. Alih-alih menganggap tubuh sebagai kesatuan terintegrasi dan dibawa kendali diri, dibawa kendali diri yang kurang lebih rasional. Model yang ditawarkan nanti untuk memberikan tubuh adalah Oscus, katalog, dan inventaris organ, fungsi, sensasi, dan sebagainya menyusun tubuh komplikasi yang dengan demikian selalu dapat diperpanjang mengapa korpus dan bukan hanya organisme yang diatur secara diskursif. Karena jika ada tubuh, ini adalah tubuh saya. Maka itu harus ditempatkan, diletakkan, diposisikan, dan dibuat tidak ditemukan begitu saja. Maka indeks karena tidak ada totalitas pada tubuh, tidak ada kesatuan sintesis, ada potongan zona, fragmen, ada satu demi satu, sampai akhirnya mengalami perhitungan sel yang lengkap, tapi itu tidak menghasilkan totalitas. Mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di sini, sekarang atau sekarang di sini, dua kata yang ketika digabungkan tidak ada di mana-mana. Untuk sebagiannya, tubuh adalah suatu tempat di mana tempatnya sekarang. Di sini, di mana-mana, tidak lain dari presentasinya, penunjukannya atau penajiannya yang seperti pemakarannya, seperti sekarang di sini. Tubuhnya tidak ada di mana-mana karena tubuh tidak hanya di sini, tapi selalu di dalam perjalanan. Menarik diri di masa lalu sambil mengkoleksikan ke momen masa depan. Tubuh bukanlah semacam ruang yang diisi, mereka adalah ruang yang terbuka mensyaratkan dalam arti tertentu ruang yang lebih luas daripada spasial yang juga bisa disebut tempat. Tempat tubuh tidak penuh dan kosong.
karena tidak memiliki bagian luar bagian dalam. Lebih dari itu, memiliki bagian totalitas fungsi finalitas. Meskipun seseorang menganggap tubuhnya sebagai miliknya, Nietzsche berpendapat bahwa seperti bahasa yang kita gunakan melalui pemikiran dan persepsi untuk tubuh seseorang secara fenomenalis bukanlah miliknya sendiri. Tubuh bukanlah atribut dari substansi seseorang dan pemikiran dengan hak dia berpendapat. Itu tepat sejauh itu adalah saya daripada sejauh itu sendiri. Jika itu milik saya seperti atribut atau pemikiran, saya bisa menyalahgunakannya sampai menghasilkannya bagi Nancy, sebuah tubuh dibawa bersama dengan bahasa. Dijelaskan sementara secara bersamaan terjerat di dalamnya, sebuah tubuh tetap ia harus berada di sana sementara diekspresikan di sini di kita dapat mengatakan bahwa itu berfungsi sebagai titik di referensi yang membentuk untuk saya untuk diri saya sendiri. Ini adalah saya diri saya sendiri. Tetapi saya sendiri di luar diri saya, di luar seperti yang saya sebagai pemisah antara bagian luar dan bagian dalam. Konsep dan fenomena komunitas telah lama berdiri sebagai panduan tematik untuk penyelidikan komunikasi manusia. Namun komunitas atau apa yang disebut Zimmerbaumann sebagai tanda mimpi tentang sudah hilang. Dalam ilmu sosial, ilmu humaniora harus pertama dianggap sebagai suatu kepastian, suatu yang dapat dan harus dibangun atau dipertahankan melalui cara-cara tertentu. Tanda mimpi sebagaimanapun tidak mensyaratkan bahwa komunitas itu tidak nyata dan hanya imajinnya. Sebaliknya, tanda dan wacana tentang komunitas membawa struktur untuk merasakan dan membentuk makna yang dibuat dari pengalaman kita tentang dunia. Dan untuk alasan itu, ia sama nyatanya dan juga simbolis. Namun meskipun komunitas menonjol dalam beasiswa akademik serta dalam pembicaraan rutin tentang siapa kita, apa yang dimaksud ketika pembicaraan seringkali tidak jelas dan sekali lagi dalam pengertian itulah tugas berpikir alih-alih mengatakan dan mengendalikan komunitas tidak hanya tetap tetapi juga bertahan. Fenomenologi semiotik sebagai metode tiga langkah untuk penyelidikan filosofi kritis menggambarkan keadaan kesadaran pra-reflektif. Richard Langevin mengatakan momen pra-reflektif adalah saat ketika kita tidak berpikir atau melamun, atau sebaliknya, tidak menyadari momen hidup kita. Ini terjadi saat kita menjalani praktik sehari-hari, contohnya kebiasaan seperti berjalan atau mengemudi untuk bekerja, praktik rutin yang merupakan bagian dari gaya atau sistem kehidupan seseorang, tetapi tetap tidak terlihat sampai sistem tersebut tidak berfungsi, misalnya patah kaki, kecapean, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Langkah kedua dari analisis ini bergerak dari kesadaran atau kesadaran yang ada di kesadaran seseorang, yaitu dari deskripsi dunia ke pengurangan deskripsi. Lagian menjelaskan tujuan dari reduktif fenomenologis adalah untuk menentukan bagian mana dari deskripsi penting dan bagian mana yang hanya diasumsikan. Langkah ketiga dalam menganalisis adalah hermeneutika. Langevin menjelaskan interpretasi krusial untuk metode fenomenologi semiotik dengan alasan bahwa itu memungkinkan penelitian untuk menemukan unsur-unsur yang ditandai
atau dirasakan dalam tanda-tanda deskripsi. Yang berkurang penafsiran itu sendiri adalah deskripsi lain, yaitu deskripsi persepsi tentang makna dari apa yang diungkapkan oleh deduksi. Dengan demikian, penafsiran tersebut harus diakui sebagai benar. Kode komunikasi verbal dan nonverbal atau sistem semiotik yang berhubungan langsung dengan filsafat Nancy. Yang pertama adalah kinesis, sistem semiotik yang berkaitan dengan penggerak tubuh manusia, contohnya penggerak kepala dan wajah dalam konteks interaksi pribadi. Yang kedua, haptik yang menyangkut komunikasi melalui kontak tubuh. Ketiga adalah vokalis yang menyangkut produksi suara-suara sebagai sistem komunikasi, yaitu kesadaran akan kesadaran berdasarkan pengarahan fitur ekspresif dari sistem semiotik ini, termasuk penyaringan dan koordinat, durasi dan kualitas suara, dan kualitas seperti nada, timbre, dan rasionalisasi. Bagi Nancy, sentuhan tidak hanya menunjukkan mata sejarah melalui pengencangan objek atau konfirmasi identitas kehadiran, sebaliknya tentu sentuhan adalah penarikan dan pemisahan dengan sentuhan lain, bahwa tubuh adalah tubuh, benar-benar lapisan tubuh tidak menyatu dan larut dalam satu sama lain saat bersentuhan, sebaliknya mereka mempertahankan perpisahan. Baik, saya akan menampilkan contoh dari kasus mengenai bahasa. Contoh kasus dari pembahasan yang sedang kita bahas yaitu pemerintah masih menggunakan bahasa langit dalam komunikasi COVID-19. 2019 menjadi awal dari munculnya kasus COVID-19. Pertama di Indonesia, tetapi saat itu masyarakat masih menganggap sepele kasus virus dari COVID-19 ini. Saat tahun 2020 hingga saat ini, sejak saat itu tiada hari tanpa kehadiran juru bicara pemerintah yaitu Ahmad Yuryanto. Untuk mengumpulkan status paling terkini mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia. Banyak istilah-istilah asing yang seperti physical distancing, ODP, PDP, atau ada self-isolation, atau istilah-istilah asing lainnya. Kondisi masyarakat Indonesia yang begitu beragam membuat penggunaan istilah-istilah asing tersebut dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman informasi bagi masyarakat. Kesenjangan pemahaman informasi tersebut dapat terjadi pada sekelompok masyarakat menengah ke bawah yang termasuk rentan terjangkit virus COVID-19. Salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa menggunakan istilah dari bahasa asing. Meski tiap hari diucapkan, istilah-istilah tersebut masih tetap asing, terlebih lagi bagi Wardiah. Ia adalah seorang pria parubaya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Wardiah merupakan pria lulusan SMP yang mengaku bahwa istilah-istilah pemerintah dalam pembahasan mengenai penyebaran COVID-19 itu sulit untuk dipahami. Menurut Wardiah, untuk informasi mengenai COVID-19, ia lebih sering mendengarnya dari tempat ia bekerja. Peneliti bahasa dari Universitas Negeri Semarang di Jawa Tengah, yaitu Surahmat, mengatakan bahwa pemilihan istilah oleh pemerintah masih menandakan bahwa target penginformasian bukanlah seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tetapi hanya untuk masyarakat perkotaan, terdidik, dan kelas menengah ke atas. Menurut Surahmat, untuk memahami istilah-istilah tersebut, seseorang harus memiliki persyaratan pengetahuan tertentu, memahami kata atau istilah-istilah tersebut dapat diterjemahkan, namun belum tentu pesan yang ingin disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Misalnya dalam pemahaman frasa meratakan kurva atau flatten the curve, menurut Surahmat, untuk memahami itu seorang harus memiliki tingkat pendidikan tertentu. Karena terdapat tiga hal yang harus dipahami dari frasa tersebut. Yang pertama itu ada apa itu kurva, kemudian apa konteksnya dengan COVID-19, lalu kurva itu menggambarkan apa, kenapa harus ada diratakan.
Akibat dari ini adalah banyak masyarakat Indonesia dari lapisan menengah ke bawah yang kurang berpendidikan kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah. Laporan statistik Badan Pusat Statistika terkini menunjukkan bahwa 1 dari per 10 penduduk Indonesia atau sekitar 24 juta orang adalah orang yang kurang mampu dan hampir 60% hanya lulusan sekolah menengah pertama atau sederajat. Menurut pemaparan pemerintah, sejak ini adalah memahami menurut pemerintah penggunaan istilah tersebut itu untuk menurunkan kepanikan masyarakat. Pakar komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Hermin Indah Wahyuni, mengatakan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan pemerintah ini memiliki risiko membawa kesalahpahaman di kalangan masyarakat karena banyak yang tidak paham dengan pesan yang disampaikan. Menurut Wahyuni, mereka atau pemerintah menggunakan kata atau bahasa eufanisme atau bahasa yang dihaluskan yang berisiko untuk digunakan di tengah krisis seperti ini. Sebuah penelitian di Australia pada 2016 mengingatkan bahaya penggunaan eufranisme atau bahasa yang dihaluskan dalam komunikasi kesehatan yang bisa mengurangi pemahaman masyarakat akan penyakit itu sendiri. Penelitian tersebut juga menganjurkan penggunaan istilah-istilah kesehatan agar mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat agar dapat terjalin hubungan yang baik antara petugas kesehatan, pasien, serta masyarakat. Juga menambahkan bahwa pilihan gaya bahasa yang digunakan pemerintah itu sangat rumit dalam mengkomunikasikan isu COVID-19, didorong oleh pemerintah yang lebih berat kepada sektor ekonomi. Dari segi komunikasi, pemerintah masih memainkan double code atau kode ganda ekonomi dan kesehatan tanpa fokus yang jelas, tutur dari Hermin. Hal tersebut menjelaskan mengapa pilihan istilah-istilah yang sangat elastis dan hanya dapat diakses oleh masyarakat menengah ke atas, senada dengan Hermin Justito Adi Prasetyo, seorang dosen komunikasi dari Universitas Pajajaran, juga berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing ini merupakan wujud dari ekspresi pasal kolonial. Menurutnya, suatu yang bersifat lokal tidak bisa menjadi wacana ilmiah dan elit. Bahwa untuk menjelaskan sesuatu yang ilmiah dan elit harus menggunakan bahasa asing. Dengan penggunaan bahasa langit yang memperumit pemaparan atau informasi yang hanya menyasar pada kalangan tertentu, strategi komunikasi pemerintah dianggap menimbulkan masalah-masalah baru. Justito mengatakan penggunaan pendekatan komunikasi yang elitis membuat gap informasi antara pemerintah dengan masyarakat menengah ke bawah. Justito memberikan contoh peristiwa panic buying yang terjadi saat awal COVID-19. Itu terjadi saat fenomena di mana masyarakat kelas menengah ke atas itu membeli barang secara berlebihan. Media juga, baik media sosial maupun media biasa, mempertanyakan bagaimana pemerintah menangani kasus COVID-19, mempertanyakan kelambatan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Namun, di perempatan jalan, di akar rumput, kita akan dapat melihat warga kelas menengah ke bawah masih beraktivitas seperti biasa. Ada gap informasi di sana yang membuat mereka, masyarakat menengah ke bawah, tidak takut akan bahaya COVID-19 karena penggunaan istilah yang berbeda dan asing untuk mereka. Jadi mereka menganggap itu bahwa COVID-19 ini bukan hal yang berbahaya. Contoh lainnya yaitu penggunaan istilah physical distancing atau jaga jarak, karena penggunaan bahasa yang asing, tidak semua lapisan masyarakat paham dengan pesan tersebut, sehingga himbauan tersebut banyak dilakukan di perkotaan saja. Tetapi masih minim untuk wilayah-wilayah pedesaan atau wilayah-wilayah terpencil, di mana informasi-informasi tersebut masih asing bagi mereka. Hal tersebut karena masyarakat tidak paham dengan himbauan dari pemerintah yang disebarkan bahasa yang asing bagi sebagian masyarakat, terlebih bagi masyarakat lapisan bawah. Tidak dihiraukan himbauan pemerintah, akibatnya banyak masyarakat kelas menengah ke bawah dari lingkungan pedesaan masih sulit memahami maksud dari apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Sebagai contoh lagi, adalah penggunaan wardiah, yaitu seorang yang menjaga
pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan tadi, dia masih berencana untuk mudik. Ini saat tahun 2020. Dia masih berencana untuk mudik ke daerah asalnya di Indramayu menjelang Lebaran nanti, meskipun sudah ada himbauan keras pemerintah agar tidak mudik di kala pandemi ini. Pemerintah berpesan jangan tetap nekat, akan ditetapkan ODP setelah sampai di kampung halaman. Namun, jika masyarakat bahkan tidak memahami arti apa itu ODP, bagaimana mereka bisa mematuhi himbauan tersebut? Himbauan-himbauan pemerintah tidak tersampaikan dengan efektif dan muncul interpretasi bebas dari konsep-konsep yang beredar. Hal ini merupakan dampak dari kegagalan pemerintah dalam mengakomodasikan keberagaman masyarakat Indonesia ketika menyampaikan pesan-pesan COVID-19. Sebuah penelitian pada tahun 2018 mengenai gempa di Lombok menyarankan komunikasi dalam penanganan bencana membutuhkan penyesuaian dengan gaya kultural dan bahasa dari setiap daerah yang lebih efektif agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.